Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Anto Mitan, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya pulang dari Ramban, teman-teman. Alhamdulillah, ini mak panen cabai, teman-teman, yang ada di depan rumah itu loh. Nah, ini yang. Nah, alhamdulillah sudah berapa kali ini panen cabainya di kebun sendiri, teman-teman ya, di halaman rumah apalagi. Nah, kerupuk ya? Sak sing ijo, sak sing abang. Banyak apa? Ya beda kentang-kentang ini. Kira sing ngono ae no. Ngabeng karo tuwek ngono ae. Iya sing gede kuwi sing tuwek. Ini sesuk-sesuk wis rapi. Padahal oke teman-teman ya, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Yang baru gabung dan yang sudah gabung, mudah rezekinya tambah lancar dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan dipermudahkan apa segala urusannya, amin, amin ya rabbal alamin. Itu kalau mau pokak, itu pokaknya juga di sana banyak teman-teman muda-muda, dan yang di sebelah sana itu banyak juga. Sampai mateng-mateng lah. Ini orang mateng ini, empuk ya kan. Liwat tuwek iki. Ini dulu saya kasih kamu teman-teman ya, pupuk pupuk kandang itu loh. Nah, kotorannya kambing tuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berbuah banyak. Karena organik ya, jadi awet teman-teman pupuknya itu. Lumayan teman-teman ya, kalau ada tanaman di samping rumah tuh, mau nyayur pepaya ada juga tuh di belakang. Kemarin itu juga saya panen koro, ini ada pokok juga. Mau nyayur lompong itu juga ada lompong teman-teman tuh, tuh pohonnya lompong. Nah, melajunya antira kan nek? Kandel mas. Alah, semuanya kayak kandel. Betul. Kita ambilin yang tua-tua teman-teman. Ya, ini cabenya. Dish, 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 dish. Kena mau kemauin gue ini. Aku harus ya mak. Karo, bikin ke pasar ya. Yuber, no. Tak salah film. Lembu ini ini. Lain ini gogo-gogo nih kerasa kemo. Gue berhenti. Tapi pasar nanti kan guys. Gue apa nih guys? Ini cuma waktu. Oh, ada berapa cuma hari ini?
Sekarang orang nak. Wih, sini kono wih. Karena ngapain kura wih. Ah, ini loh teman-teman, tapi nah, mantap. Oh. Tinggal seperempat ya. Ini nom-nom loh tadi ya. Ya, ini ya teman-teman. Cabenya di depan rumah sama mak ini. Teh. Sing kono-kono ke wah wah apa ya? Sing wite ning kono-kono sur-sur gedeng kono ke. Wah. Dingin sama wortoro kemburi sono kapan itu temen eman sampai garing kok solo ya lumayan ini pernah main hendak seperempat serong on tak on ah tetap lagi di lombok ini jalan alhamdulillah teman-teman sudah selesai panen cabai ini tapi sing iki lho. Lho, ana entuk wae lho. Mae. Nah, ada lagi teman-teman di sini. Entar sini. Nah, ini. Kita iya itu wae. Sudah entuk wae nah. Wes, mana? Ternyata habis enggak ada. Tapi masih ada. Masih ada yang gembel loh ini. Nah, ini. Nah. Cabe ini dengan pupuk kandang loh teman-teman ini, pupuk kandang tuh kotorannya kambing. Nah, di sini juga ada, teman-teman. Ini karena kan tidak tanam kan, jadi tumbuhnya itu tumbuh liar. Nah, itu. Nah, ini. Nah. Nah. Itu tumbuhnya itu tumbuh liar. Atau dibilang orang Jawa itu tukulan teman-teman tumbuh sendiri jadi ya tempatnya itu ya di sini di mana-mana baik sehari internet tukulannya terjadi ya alhamdulillah mantap. Kalau mau nih ngoseng bunga pepaya juga ada, daunnya juga ada. Nah, ini juga sudah banyak yang di sini, teman-teman. Nah, ini yang di atas nih. Nah, itu juga sudah banyak bunga pepayanya. Nah ini kalau mau nyayur pepayanya juga buahnya juga sudah banyak tuh kelihatan nggak ya kayaknya kok nggak kelihatan teman-teman tuh buah pepayanya tak tukang lagi nempet melon. Itu di sana Pak tulangnya lagi nyoba turun teman-teman. Nah, nggak ada tapi karena sudah selesai jadi sudah beraktivitas di kebun sendiri. Nggak kelihatan teman-teman tapi di sana di dalam.
Oke ya teman-teman, terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Atta Blitar. Videonya tak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.